menjelaskan komponen-komponen dari kamera Rally. Yang pertama itu ada NUC, Intel NUC. Terus kamera Rally. Di sini ada tab dan di dalam udah terinstall zoom room. Nah, di sini ada table hub dan display hub. Di sini ada speakernya. Terus di sini mic port. Dan juga ada remote. Nah, untuk mengkoneksikan semua peralatan ini, di sini ada namanya table hub. Table hub berarti ini untuk di meja, di mana itu mic akan disambungkan di situ. Dan jika butuh sambungan extension lagi, misalkan ruang meetingnya panjang, kita bisa pakai extension ini. Selanjutnya itu ada display hub untuk display dari NUC dan tab, dimana nanti kabelnya itu diarahkan semua ke display hub termasuk juga speaker. Dan jika sudah, kita tinggal masuk ke zoom room dan kita bisa invite siapa yang bakal kita ajak atau join untuk video conference. Tinggal masukin alamat emailnya di sini. Jika sudah, langsung dengan send invitation. Jika sudah, dia akan otomatis mengirim ke alamat tujuan dan tinggal join di sisi penerima. Cukup sekian buat introduksi untuk instalasi kamera Rally. Terima kasih.